Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya WD Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial. Tutorialnya cara menghilangkan tanda air di KineMaster. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita harus punya kedua aplikasinya. Pertama yang paling penting itu KineMaster. Kedua Lucky aplikasi ini, Lucky Picture. Oke, sebelum kita mulai kita masuk dulu ke KineMaster-nya. Mau mastiin sekarang saya masih ada tanda airnya. Kalau kita klik ke tong sampah ini, di sini akan prabayar di sini. Kalau kita mau menghilangkan tanda air di situ, kita harus bayar dulu. Tapi kita cari yang gratis. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi Lucky ini. Bentar dulu. Kita masuk ke aplikasi ini. Kita klik KineMaster. Kita masuk ke open menu of page, create modif APK file, terus kita masuk ke APK rebuild for in aplikasi. Kita rebuild aplikasinya. Maaf teman-teman, apa ini agak lama, agak memakan waktu. Sekarang aku mau singkat dulu. Oke teman-teman, kalau kita udah muncul kayak gini, kita klik go to file, kita uninstall and install, yes. Kita klik OK, kita klik pasang. Dan ini sedang memasang teman-teman, sedang memasang KineMaster-nya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum punya aplikasi ini, punya aplikasi KineMaster and Lucky, di deskripsi di bawah ada, tinggal download aja, tinggal klik terus download. Ini permanen ya teman-teman. Kalau kita nggak uninstall KineMaster-nya, ini permanen. Aplikasi terpasang, kita klik buka. Kita langsung buka aja dan lihat apakah masih ada apa udah nggak ada. Kita lihat dulu teman-teman. Dan ternyata udah nggak ada teman-teman. Tuh di sebelah sini nggak ada ya. Oke teman-teman, itu aja tips dari saya. Maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang salah dari saya, maaf. Udah teman-teman, itu aja sih. Kalau ya tutorial ini membantu, klik like. Kalau apa masih ada kekurangan, tinggal itu aja, tinggal komen di bawah. Biar saya bisa itu, biar apa ya, biar agak ya, biar kayak gitulah. Ya teman-teman, jangan lupa ya like, comment and subscribe.
buat lihat next videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.